Pembacaan surat keputusan Direktur Amik Dumai tentang penerbitan NIRA wisudawan wisudawati jenjang studi diploma 3. Surat keputusan Direktur Amik Dumai nomor 053 garis miring 9 Romawi FQ 2021 tentang penerbitan nomor induk registrasi lulusan dan transkrip nilai mahasiswa Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Dumai jenjang studi diploma 3 periode ke-19 tahun 2021. Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Dumai memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama-nama lulusan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Dumai tahun akademis 2021 untuk program studi Manajemen Informatika jenjang studi Diploma 3 sebanyak 15 orang yang diterbitkan nomor induk registrasi lulusan dan nomor transkrip nilai seperti terlampir. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat diperbaiki menurut semestinya. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 9 September 2021, Direktur Amik Dumai, Haji Madayulis SEMSI, ditandatangani. Lampiran surat keputusan Direktur Amik Dumai nomor 53 garis miring Eskep garis miring Amik garis miring 9 Romawi garis miring 2021 tentang penerbitan NIRA dan transkrip nilai mahasiswa Amik Dumai jenjang studi Diploma 3 periode 19 tahun 2021 program studi Manajemen Informatika. Andika Budi Saputra, anak dari Bapak Tarso dan Ibu Sriyati, IPK 3,22, predikat lulus sangat memuaskan. Anissa Istiqfahi, anak dari Bapak Daliman dan Ibu Susiana Fadiraswati, IPK 3,63, predikat lulus dengan pujian. Arditya Nagra Baceta, anak dari Bapak Almadi dan lulus dengan pujian. Kartika Asuti, anak dari Bapak Ahmad dan Ibu Hamidah, IPK 3,75, predikat lulus dengan pujian. Maya Sania, anak dari Bapak Sumito dan Ibu Kalisa, IPK 3,53, predikat lulus dengan pujian. Muhammad Andrian Saputra, anak dari Bapak Muhammad Ida dan Ibu Rosita Dewi Batubara, IPK 3,46, predikat lulus sangat memuaskan. Nur Sumadani, anak dari Bapak Sodiki dan Ibu Suyati, IPK 3,59, predikat lulus dengan pujian. Rinto Aprian, anak dari Bapak Sarpono Hutagalu dan Ibu Rizna Simanjunta, IPK 3,64, predikat lulus dengan pujian.
Yogi Alpandu, anak dari Bapak Michael Chandra dan Ibu Syarli Mulyaris, IPK 3,43, predikat lulus sangat memuaskan. Heru Alfarisman, anak dari Bapak Mas Kono dan Ibu Sunaida Erlis SAG, IPK 3,24, predikat lulus sangat memuaskan. Husna Hasibuan, anak dari Bapak Ridwan Hasibuan dan Ibu Rosiana, IPK 2,93, predikat lulus sangat memuaskan. Muhammad Rizki Saputra, anak dari Bapak Sukadi dan Ibu Sudarti, IPK 3,06, predikat lulus sangat memuaskan. Rina Yasinta, anak dari Bapak Yasir dan Ibu Asita, IPK 3,02, predikat lulus sangat memuaskan. Agus Husadi, anak dari Bapak Ruslan dan Ibu Desi Zuliana, IPK 2,90, predikat lulus sangat memuaskan. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 9 September 2021. Direktur Pamit Dumai Haji Mandailis SEMSI ditanda tangani. Ketua Senat Dumai tetap penerbitan gelar wisudawan wisudawati jenjang studi strata 1. Penerbitan nomor induk registrasi lulus dan nomor transkrip nilai mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Dumai jenjang studi strata 1 program studi sistem informasi periode 16 dan program studi teknik informatika periode 12 tahun 2021. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Dumai memperhatikan, menimbang, mengingat, memutuskan menetapkan penerbitan nomor induk registrasi lulus dan nomor transkrip nilai mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Dumai jenjang studi strata 1 program studi sistem informasi periode 16 dan program studi teknik informatika periode 12 tahun 2021. Pertama, nomor induk registrasi lulus dan nomor transkrip nilai lulusan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Dumai tahun 2021 untuk program studi sistem informasi jenjang studi strata 1 sebanyak 49 orang sesuai lampiran 1 keputusan ini. Kedua, nomor induk registrasi lulus dan nomor transkrip nilai lulusan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Dumai tahun 2021 untuk program studi teknik informatika jenjang studi strata 1 sebanyak 17 orang sesuai lampiran 2 keputusan ini. Ketiga, ke dalam setiap ijazah dan transkrip nilai yang lulus dapat dicantumkan nomor induk registrasi lulusan dan nomor transkrip nilai seperti terlampir. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat diperbaiki menurut semestinya. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 30 Agustus 2021, Ketua STEMIK Dumai, Asparizal Eskom Mkom, ditandatangani. /8/2021 tentang penerbitan gelar dan nomor transkrip nilai mahasiswa STEMIK Dumai jenjang studi strata 1 tahun 2021. Program studi sistem informasi. Madalena Ferowati, anak dari Bapak James Simorangkir dan Ibu R. Pangaribuan, IPK 3,12, predikat lulus sangat memuaskan. Aku Lika, anak dari Bapak Masyur dan Ibu Selasri, IPK 3,56, predikat lulus dengan pujian.
Bapak Yudi Rizal dan Ibu Ezita, IPK 3,88, predikat lulus dengan pujian. Ali Rondan, anak dari Bapak MKPD dan Ibu MKPD, IPK 3,33, predikat lulus sangat memuaskan. IPK 3,54, predikat lulus dengan pujian. Asri Anissa, anak dari Bapak Aisyah Pidadi dan Ibu Asmalini, IPK 3,28, predikat lulus sangat memuaskan. Ayu Yohana, anak dari Bapak Sofian dan Ibu Saria, IPK 3,44, predikat lulus sangat memuaskan. Azura Yanti, anak dari Bapak Yanto S dan Ibu Sesri Yusyeni, IPK 3,05, predikat lulus sangat memuaskan. Dea Wirasiga, anak dari Bapak Eksa Yudi dan Ibu Rosima, IPK 2,92, predikat lulus sangat memuaskan. Diana Rabia Aulia, anak dari Bapak Abdul Halim dan Ibu Nurhayati, IPK 3,24, predikat lulus sangat memuaskan. Didi Adianto, anak dari Bapak Suranto dan Ibu Riani, IPK 3,81, predikat lulus dengan pujian. Dwi Lesari, anak dari Bapak Wasino dan Ibu Sandi, IPK 3,36, predikat lulus sangat memuaskan. Edi Dharma, anak dari Bapak Selamat dan Ibu Sandi, IPK 3,20, predikat lulus sangat memuaskan. Vita Lestari, anak dari Bapak Muhammad Isro dan Ibu Masita, IPK 3,25, predikat lulus sangat memuaskan. Hesti Melani, anak dari Bapak Sofianto dan Ibu Yusmita, IPK 3,09, predikat lulus sangat memuaskan. Irfania Tarini, anak dari Bapak Tugianto dan Ibu Rodianti, IPK 3,36, predikat lulus sangat memuaskan. Jurnita Sari, anak dari Bapak Yusri dan Ibu Lasmi, IPK 3,57, predikat lulus dengan pujian. Clara, anak dari Bapak Karno Tambunan dan Ibu Hedita Simapan, IPK 3,58, predikat lulus dengan pujian. Lia Fahira, anak dari Bapak Saidi Amia dan Ibu Muslia, IPK 3,18, predikat lulus sangat memuaskan. Dari Bapak Muklis dan Ibu Situani,
IPK 3,15, predikat lulus sangat top. Lucy Noviani, anak dari Bapak Isu Nenda dan Ibu Juryani, IPK 3,38, predikat lulus sangat memuaskan. Mariani, anak dari Bapak Almarhum Haji Amri dan Ibu Hasnadati, IPK 3,51, predikat lulus dengan pujian. Mas Dayu, anak dari Bapak Fahrini dan Ibu Megawati, IPK 3,33, predikat lulus sangat memuaskan. Muhammad Hidayat, anak dari Bapak Amirwan FS dan Ibu Teda Mawati, IPK 3,03, predikat lulus sangat. Muhammad Bagus Rido, anak dari Bapak Abdul Rashid dan Ibu Almarhumah Murfarida, IPK 3,17, predikat lulus sangat memuaskan. Nita Yohani Siregar, anak dari Bapak Almarhum Hamran Siregar dan Ibu Radina Marhum, IPK 3,24, predikat lulus sangat. Nita Widyanti, anak dari Bapak Edi Sato dan Ibu Suryanti, IPK 3,10, predikat lulus sangat memuaskan. Nur Hayani, anak dari Bapak Harun dan Ibu Wahama, IPK 3,46, predikat lulus sangat. Rani Wanti Sianturi, anak dari Bapak Janus Yohanes Sianturi, S.Ph. dan Ibu Priyana Sirait, IPK 3,18, predikat lulus sangat memuaskan. Rani Tirmalazet, anak dari Bapak Zardi dan Ibu Putiyani, IPK 3,86, predikat lulus dengan. Rina Wati Sianturi, anak dari Bapak Jatuh Syahari Sianturi SDH dan Ibu Riana Sirai, IPK 3,22, predikat lulus sangat memuaskan. Rindu Bela Suma, anak dari Bapak Angi Rini dan Ibu Yusri Marni, IPK 3,72, predikat lulus dengan pujian. Selamat Abdul Latif, anak dari Bapak Kasino dan Ibu Sulasti, IPK 3,04, predikat lulus sangat memuaskan. Sonia Aleri, anak dari Bapak Alfri Nova dan Ibu Elmawati, IPK 3,28, predikat lulus sangat memuaskan. Tia Ortasia Sari, anak dari Bapak Wanriwan dan Ibu Sugiyanti, IPK 3,43, predikat lulus sangat memuaskan. Uci Mawardani, anak dari Bapak Tumino dan Ibu Yusmiati, IPK 3,31, predikat lulus sangat memuaskan. Yenima Aprilia Sinuras, anak dari Bapak Hotman Sinuras dan Ibu Rosmariawati, IPK 3,76, predikat lulus dengan pujian. You are
dari Bapak Almarhum Azwar Tanjani dan Ibu Yusnini, IPK 2,78, peringkat lulus sangat memuaskan. Yunanis, anak dari Bapak Rinaldi dan Ibu Faina, IPK 3,72, peringkat lulus dengan pujian. Zigel Kusumawati, anak dari Bapak Jarno Muda Kusuma dan Ibu Purwanti, IPK 3,08, peringkat lulus sangat memuaskan. Roland Situmorang, anak dari Bapak Dato Situmorang dan Ibu Elida Simaninta, IPK 3,19, peringkat lulus sangat memuaskan. Riki Saputra, anak dari Bapak Almarhum Senen dan Ibu Seriati, IPK 3,03, peringkat lulus sangat memuaskan. Suhendri, anak dari Bapak Mansyur dan Ibu Sudami, IPK 3,24, peringkat lulus sangat memuaskan. Desrianda, anak dari Bapak Abdul Kadir dan Ibu Kamalia, IPK 3,33, peringkat lulus sangat memuaskan. Rusdi Hidayat, anak dari Bapak Ardi dan Ibu Hermawati, IPK 3,04, peringkat lulus sangat memuaskan. Muhammad Rizki Anika, anak dari Bapak Juliadi dan Ibu Eka Suhardi, IPK 3,13, peringkat lulus sangat memuaskan. Kayunisa Indah Syarita, anak dari Bapak Khairi Johan dan Ibu Aisyah Yuliyanti, IPK 3,33, peringkat lulus sangat memuaskan. Rahman Ilahi, anak dari Bapak Gerhandas Zainal B dan Ibu Rosaneri S.Pd, IPK 2,95, peringkat lulus sangat. Gilang Perdana, anak dari Bapak Isriza dan Ibu Karmi Yulir, IPK 3,03, peringkat lulus sangat memuaskan. Ditetapkan di Mai pada tanggal 30 Agustus 2021. Ketua Sekretariat Gemai Askariza Kempom di tanda tangan ini. Lampiran 2, Surat Keputusan Ketua Sekretariat Gemai Nomor 030/SN/01/8/2021 tentang penerbitan nilai dan nomor prasif nilai mahasiswa Stepping Kemah jenjang studi 101 tahun 2021. Program studi Teknik Informatika. Alvin Muhammad Iksan, anak dari Bapak Dr. Andes Haji Yusnil Saidani Ali dan Ibu Haja Hermina Bahar ST, IPK 2,96, peringkat lulus sangat memuaskan. Heri Zafarusi, anak dari Bapak Herman dan Ibu Elva Susanti, IPK 3,82, peringkat lulus dengan pujian. Imam Hartani, anak dari Bapak Syafi'i dan Ibu Mungkina, IPK 3,53, peringkat lulus dengan pujian. Kholid Al-Yunis, anak dari Bapak Almarhum
UMBK 3,30, peringkat lulus sangat memuaskan. MTG Saputra, anak dari Bapak Jumanaini dan Ibu Sarmiati, IPK 3,51, peringkat lulus dengan pujian. Mahaza, anak dari Bapak Luki Pamungkas dan Ibu Ulfa Purwama, IPK 3,53, peringkat lulus dengan pujian. Muhammad Ahir Salam, anak dari Bapak Syairul Anak dan Ibu Rahma, IPK 3,29, peringkat lulus sangat memuaskan. Muhammad Fahrul Rosyato, anak dari Bapak Supriyanto dan Ibu Titi Hartina, IPK 3,27, peringkat lulus sangat memuaskan. Muhammad Hafiz, anak dari Bapak Erwanto dan Ibu Ekawati, IPK 3,09, peringkat lulus sangat memuaskan. Saudara semua. Terima kasih.
Kumai dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 2021, saya Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Dumai melantik 66 orang lulusan strata 1 STEMIK Dumai menjadi sarjana komputer. Kami harapkan saudara-saudari dapat mengembangkan ilmu dan keterampilan serta pengabdian diri bagi nusa, bangsa, dan negara serta agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan perlindungan bagi saudara-saudari. Amik Gumai dimohon berdiri. Janji wisudawan wisudawati. Janji wisudawan wisudawati. Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Gumai. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Dumai. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Kepala lulusan. Akademi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Dumai. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Dumai. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Dumai. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Bahwa kami bersedia menyumbangkan tenaga. Bahwa kami bersedia menyumbangkan tenaga. Pikiran serta kemampuan kami. Demi terciptanya tujuan negara Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Bersikap dan bertindak setia. Serta taat kepada negara dan tanah air. Tiga. Setiap saat melaksanakan kewajiban-kewajiban. Serta tugas yang dibebankan kepada kami. Secara jujur dan dengan kesungguhan hati. Empat. Akan menjunjung tinggi Norma-norma ilmu pengetahuan. Dalam lapangan keahlian kami masing-masing. Lima. Akan selalu menjaga nama baik top sarjana dan alma mater. Wisudawan, wisudawati, disilakan duduk kembali. Dan surat.